Perkenalkan, nama saya Muhammad Cirat Samsidar, kelas 7A, nomor absen 23. Akan mempraktekkan cara membuat pewarna alami dari buah kunyit. Pertama, siapkan alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain sendok, blender, kunyit, gelas, panci, penyaring, dan air. Pelaksanaan, kita tambahkan air secukupnya. Kita tutup. Kita nyalakan blender. Kita tunggu sampai bahan campur halus. Kita ambil dan kita saring. Setelah itu kita tuangkan ke panci dan kita rebus. Ayo kita rebus. Air kunyit yang kita rebus ditunggu sampai mendidih dan ditunggu sampai airnya berkurang 40%. Setelah itu kompor dimatikan. Warna alami dari buah kunyit yang sudah jadi kita tuang ke dalam mangkok. Inilah warna alami dari buah kunyit yang siap digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.